Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Gede lagi. Gak apa-apa. Nah ini kesempatan hewan biar dia lapar. Kayaknya nah ini ikan kabur dari kulah atau kolamnya. Terdampar di sini. Airnya surut. Nah, ini keuntungan buat hewan sebelum bertempur menjinakkan atau menghipnotis buaya. Ya, sebuah lele raksasa. Kena seperti ini, dia tidak bisa berontak. Dia ada kumisnya, hewan ada janggutnya. Coba bayangkan, buayanya nanti sebesar apa. Tapi mudah-mudahan sih, hewan menemukan buaya yang kecil. Makan siang. Kalau pecel lele sebesar ini, tekor 14.000. Ini bikin api. Korek nggak bawa. Nggak ada. Jadi apinya. Satu RT kebagian. Lele guling. Ini bukan ikan bakar, lele guling. Banyak makan. Oh, produser duluan nih. Lanjutkan perburuan untuk menangkap buaya. Perburuan saya kali ini ternyata sangat menyenangkan. Meski hewan yang saya buru jejaknya belum ditemukan, banyak satwa unik lain yang bisa saya temui di sini. Sudah sangat jauh saya menyelusuri sungai ini, tapi muaranya belum ketemu juga, belum sampai. Yuk. Setelah menelusuri bagian hilir sungai, sebuah petunjuk penting adanya buaya muara di sini akhirnya ditemukan. Ini udah tanda-tanda hewan akan menemukan buaya. Mudah-mudahan sih.
beberapa tempat persembunyian buaya kayaknya. Dari bau-baunya. Nah, lihat. Buka cakaran-cakarannya. Kayaknya. Buaya yang saya temukan ternyata memiliki tubuh raksasa. Wah, ini tantangan berat untuk segera menaklukkannya. Akhirnya, Ewon berhasil. Bang, sebelum dipoto, kita bermain dulu. Lihat, lihat giginya. Sampai patah. Bayangkan kalau dia gigit tangan Ewon langsung. Ewon akan mencoba untuk menaklukkannya. Akhirnya berhasil Ewon jinakan dan Ewon tangkap. Seperti ini, kalau sudah seperti ini, dia tidak bisa berontak. Sekarang, coba Ewon menghipnotisnya. Foto dulu, buat papa besar. Tidur. Ewon berhasil mengejar. Buaya. Buaya darat. Tidak ada apa-apanya. Dia itu pemakan daging. Kambing, kerbau, dia mau bangun. Gak apa-apa. Boleh bangun, tapi matanya coba pejam. Pejamkan matanya.